puji hormat hanya bagimu Bapa atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami rasakan di pagi yang indah ini. Karena Tuhan menghantar kami di pagi ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, lebih dahulu kami disinari oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan, semangat bagi kami menjalani hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Dan firman Tuhan menguatkan kita dari Yesaya pasal 62 ayat 2. Demikian dikatakan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats ini diingatkan kepada kita. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita mengajarkan kita untuk selalu bergantung dan peka terhadap cara Allah yang menyentuh hidup kita dan dengan cara yang tidak terduga. Bahkan dari pengalaman yang pahit sekalipun. Itu digambarkan nats ini. Seperti pengalaman yang dihadapi oleh bangsa Israel. Selama perjalanan dan pembuangan. Sehingga mereka kembali dari pembuangan. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut sejahat apapun rancangan dunia ini untuk menghempang kebenaran dan rancangan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Kadangkala kita tidak mengerti, sekalipun kita menghadapi beban yang begitu berat. Tetapi Tuhan boleh mengubahnya dengan sukacita. Itulah yang dihadapi oleh bangsa itu sendiri. Jadi melalui nats ini, selama kita bersandar kepada Allah, maka dia berkuasa mengubah situasi yang kita hadapi. Selama kita bersandar. Karena Tuhan peduli pada orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Karena Tuhan peduli kepada orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Nabi Yesaya, kita lihat, dia tidak mau diam. Dia tidak mau berdiam diri. Memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Sekalipun umat itu
umat perjanjian itu tidak setia kepada Allah. Tetapi Yesaya tetap menyuarakannya. Itu ditekankan melalui firman di pagi yang indah ini. Karena dia sadar, karena dia tahu pertobatan itu adalah merupakan pintu untuk menikmati hubungan yang mesra dan bahagia dengan Tuhan. Inilah yang selalu disuarakan oleh Yesaya. Tetap ke tengah-tengah bangsa itu, di mana Yesaya 62 adalah dikatakan Trito Yesaya, kembalinya bangsa itu dari pembuangan. Diingatkan agar mereka tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena apabila mereka jauh dari Tuhan, mereka tidak akan menikmati kebahagiaan itu. Jadi Yesaya bersorak atas kebaikan Tuhan yang memulihkan umat dari segala kehancuran. Dia mengatakan tadi, bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Jadi tidak ada yang tertutup. Tetapi kebaikan Tuhan itu akan nyata dan dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi jelas melalui nats ini Bapak Ibu, kebaikan Allah atas hidup bangsa Israel menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga kepada kita melalui firman Tuhan. Hendaknya kita tetap setia sekalipun menghadapi banyak pergumulan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu peduli pada orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Peduli. Walaupun kita menghadapi banyak pergumulan, Tuhan selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan itu. Melalui firman Tuhan hari ini ditekankan kepada kita. Tetaplah setia mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.